is my quest, I'ma make it no day. Call me your son. It's a rain ass in our way. Oh, that's a harvest right there. Joey ain't gonna lie, life stop. Trying to get by, life swap. Trying to do it right, it's not enough. RR! You still mess up, but I'm still gonna fight for what. You must get by these first. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I want it. Way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite here yet. Oke, halo teman, kali ini saya akan bermain Legend of Runeterra lagi ya. Dan seperti yang saya katakan kemarin, saya bakal nyobain deck Teemo ini ya, atau mushroomnya tuh, mushroom deck. Tapi ini saya copy dari Google dan ada beberapa champion yang saya nggak punya ya. Dari champion Freljord atau yang SS itu ya, saya nggak punya, jadi saya ganti yang semua dari fraksi atau ya dari fraksinya Veljor itu saya buang, saya ganti Demacia deh. Karena ada spell dari Demacia yang ngebuat kita nggak mati ya, nggak bisa dibunuh, nggak bisa kena damage. Jadi kayaknya bagus ya kalau kita gabungin sama Teemo, menurut saya ya. Saya coba-coba aja ini decknya. Ya gabungin sama Teemo sih inginnya ya, supaya Teemonya nggak mati, jadi bisa terus nanam-nanam mushroomnya deh. Dan di Demacia ini kayaknya banyak juga kayak kartu-kartunya yang bisa ngedefend ya, jadi bisa nahan kalau waktu musuhnya nyerang selagi kita nanam-nanam mushroomnya ya. Kayak ada yang bisa ngasih perisai atau ngasih nambah darah atau apa gitulah ya. Kayaknya bagus buat ngenahan serangan musuh, jadi saya coba pakai Demacia aja. Dan kalau yang versi aslinya itu kayak begini ya. Kalian bisa langsung cek aja di Runeterra Fire ini. Dan ini deck buatan saya sendiri sih kalau yang ini ya. Kalau kalian mau coba bisa cek aja, nanti saya taruh di komentar aja ya decknya ya. Deck yang buatan saya sendiri ini ya. Kalau deck yang aslinya tadi kalian bisa cek aja di Runeterra Fire itu ya. Oke, langsung ke gamenya ini ya. Kita coba. Oke, udah mulai gamenya. Dan ini rank saya masih coklat-coklat aja nih ya. Saya coba push rank aja nanti ini. Oke, kartu awalnya lumayan lah ya. Ya poke aja. Udah lumayan kartu awalnya. Tinggal kita mainin aja ya. Oke, ini cocok banget kartunya karena setiap kita pakai spell itu bakal ngeredus mana costnya ya. Langsung serang aja, jangan buang-buang waktu ya, supaya Nexus musuh cepat turunnya deh HP-nya ya. Oke, bagus, kita dapat Teemo kita di awal game. Oke, kena frostbite. Kita pakai yang ini dulu kayaknya ya, supaya dapat spellnya. Enggak usah lah, kita pakai Teemonya aja langsung ya, karena kalau dia nyerang juga nanam mushroom juga ya ke deck musuh, jadi enggak usah spell. Cuma semoga aja musuh gak ada spell-spell yang bisa ngebunuh Teemonya ya. Kalau tiba-tiba dibunuh di awal sih, sebelum nanam mushroomnya sih rugi ya. Oke, ini kita tahan dulu. Dan kita nyerangi, kita langsung serang aja ya, sebelum musuh ada kartu yang bisa buat nahan Teemo kita ya. Kita langsung serang. Oke, kita udah 65, kurang 10 lagi sebelum level up ya Teemo kita. Kita pakai yang ini supaya kita dapat spellnya. Kita pas dulu ya, kita nggak usah pakai. Dan ini kartu enak banget ini ya, si robotnya ini, karena kita sering pakai spell mushroom cloud-nya. Dan si robot ini coy, kalau kita pakai spell, mana cost-nya bakal berkurang satu ya. Oke, dapat Teemo kita lagi ya. Mana cost-nya bakal berkurang satu, jadi karena kita sering pakai spell, jadi bagus banget sih ya. Dari awalnya 10 bisa sampai 0 bahkan ya mana cost-nya ya.
Oke. Harusnya dia bakal nari yang tag-nya paling tinggi sih barunya. Duh. Oke, dia nari yang satu ya. Saya juga bakal defend pakai Teemo gitu ya. Kalau gini sih makin enak ya. Kita pakai aja spellnya karena kartu ini kartu kita ya, yang kakek itu kakek-kakek ini ya. Kalau kita pakai spell dia bakal nambahin mushroom ke deck musuh ya, tapi cuma 3 mushroom dari setiap satu spell ya. Dan Teemo kita akhirnya level up. Jadi setiap dia nge-strike Nexus bakal ngedouble mushroomnya yang ada di deck musuh coy. Jadi sekarang kita tinggal nanam mushroomnya aja langsung ya. Oke, satu lumayan buat ngecicil. Kita pakai ini aja supaya dapat dua spellnya sekaligus ya. Setelah itu kita pakai supaya si kakek-kakeknya ini juga naruh mushroomnya ya. Setelah itu baru kita serang ya. Jadi ngedoublenya jauh lebih banyak ya daripada kita langsung serang di awal tadi. Nah, baru kita serang ya pakai si Teemo-nya ya. Berapa ini? 36 dan kali 2 ya. 72 sudah ya mushroom-nya deh. Tapi masih sedikit sih karena kasih awal-awal kartu mushroom juga masih banyak ya. Lumayan. 3 mushroom sekali ambil kartu ya, sekali draw. Dan ini sudah 5. Mana kosnya ya? Padahal awalnya tadi 10 kalau nggak salah ya. Oke. Kartu kita kena frostbite. Ini dia frostbite tapi nggak langsung nyerang ya. Kita pakai kalau kita pakai langsung spellnya ini ya buat ngebunuh barumnya sih rugi satu mana ya. Kalau kita langsung pakai ini rugi satu mana karena dia ngabisin 6 mana ya buat ngebunuh 5 HP. Oke, kita pakai ini dulu ya, pakai ini dulu ya. Jadi kita dapat satu mushroom cloud, setelah itu kita pakai ya. Dan mana kita bakal jadi 3, setelah itu kita bisa ngebunuh si AC-nya ini ya. Champion-nya si AC supaya dia nggak nge-frustrate terus ya. Nah, itu ya. Dia bakal nge-frustrate terus ya kalau nggak dihancurin ya. Ini kita sudah pakai spellnya. Setelah itu kita hancurin si AC-nya ini ya. Iya, depan aja. Spellnya slow ya, slow spell ya, bukan fast spell ya. Jadi harus diterima dulu serangannya ya, baru bisa dipakai sekarang spellnya. Oke. Tadi kita dapat mystic shot ya, cuma satu ya mushroomnya yang keluar. Kita pakai dulu lah mystic shotnya ini kayaknya supaya si kakek-kakeknya nih nanam lagi ya, nanam mushroom lagi jadi ke deck musuhnya ya, baru supaya pas kita nyerang ngedoublenya lebih banyak ya. Kita pakai dulu yang ini juga supaya mana costnya si robot-robot ini berkurang lagi satu ya, jadi makin sedikit jadi mana costnya. Oke, dia ngekill satu di musuhnya. Iya, gak apa-apa lah ya. Ini pas banget 5, kita pakai buat ke barumnya supaya nggak ada yang ngedefend-defend terus ya. Dan supaya nggak level up dia aja. Oke, lumayan baru kita serang sekarang. 85 sekarang jadi berapa itu 170 ya, jadi 170 mushroom coy. Oke, 1 2 3 ya, 3 doang cuma ya. Oke,
Oke, musuh mau pakai apa ini? Kartu apa lagi? Ini sudah banyak banget mushroom di musuhnya ya. Iya. Kena frostbite anjir. Kita pakai dulu lah ini ya. Supaya bisa ngenahan yetinya ini. Karena semua kartu kita ke frostbite coy. Oke, kita tahan yang ini. Setelah itu kita mystic shot nexusnya. Supaya makin dikit lagi ya apinya ya. Udah banyak banget ini sih mushroomnya udah ya di deck musuh ya. Sisa 5 deh. Kalau hoki bisa sih ini dapat 5 ya. 1, 2, 3, 4. Iya 4 cuma. Kurang 1 ya. Waduh. Nah ini deh. Kenapa saya pakai Demacia ya? Karena ada spell ini ya. Bisa kayak imun gitu loh ya. Gak bisa kena damage. Gak bisa dibunuh ya. Jadi aman ya. Timo kita bisa nanam mushroom-mushroom terus ya. Kill all unit. Iya, telat ya. Spell musuhnya telat ya. Timo kita udah gak bisa dibunuh coy. Ya meskipun timo kita kalau saya serang aja ya. Biarin kartunya ya. Biarin mushroom kita yang ngeahlin game ya. Yap, 1, 2, 3, 4, 5. Lagi tuh ngecil ya. Oke, mungkin segitu aja kayaknya gamenya buat deck ini, Teemo decksnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya juga bakal naikin ranknya ini karena jelek banget ya, masih coklat coy. Masih apa ini ya, mungkin bronze mungkin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.